Oke, teman-teman, balik lagi di channel YouTube-nya Alvin Amalia. Nah, di video kali ini sesuai request teman-teman yang meminta untuk make up yang part keduanya, saya akan membuat. Jadi, tonton terus videonya sampai habis dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Oke, langsung aja. Ini dia model yang kemarin, tapi kali ini make up-nya aku akan membuat make up full ya. Jadi ini makeupnya makeup pengantin. Nah, ini setelah 3 minggu kumisnya tumbuh kembali. Jadi kita yang pertama-tama mau kita cukur dulu dengan pencukur jenggot. Oke, langsung aja kita cukur jenggotnya. Ini silahkan dicukur sendiri karena saya tidak bisa mencukur jenggot, nanti kulitnya terkelupas. Tidak ada kaca, Bu. Tidak ada kaca. Oh, kaca ada ini. Dan ini alatnya, Bu. Saya cukup dulu lah ya. Wala ora landep. Piye iki? Lah. Pamempan rek. Masa. Enggak apalah, kasih tekan sikit-sikit. Kurang kuat, kurang makan. Ini ala-ala kumis Mbak Iis Dahlia. Oke. Oke, sudah bersih. Saatnya kita ke eksekusi. Eksekusi wajahnya. Kita ke primer dulu ya. Nah, ini primernya dari Madam G. Sambil menjelaskan ya. Jadi primer itu adalah fungsinya untuk merekatkan make up biar dia itu menyatu gitu. Kita pakai foundation Maybelline yang 128. Ya, minta support dan dukungannya buat para penggemar dari Alvin Amalia, Amalia Alvin. Minta dukungannya dengan cara lo like, komen, dan subscribe. Terima kasih, matur suwun. Lanjut, saya gini-gini juga dibayar. Makanya saya mau modeling ya, harus bayarannya mahal ya. Itu apa ya, concealernya. Terima kasih. Matanya mereka atas. Kita ke bedaknya. Aku menggunakan bedak dari Marina. Udah tinggal sedikit ya.
Untuk bagian alisnya, kita langsung aja eksekusi. Oke. Karena ini alisnya sangat tebal dan keras, agak susah ya bentuknya. Kita kontur. Hidungnya udah mancung. Jadi konturnya itu kita langsung ke mascara.
Menor. Biasa aja. Ada mic-nya sih. Terus apa? Pakai dulu. Curi dulu. Itulah. jadi lenong. Seram. Oke guys, ini adalah dandan ala-ala ibu-ibu. Wanita ini hasil lahirnya seperti apa ya? Ya seperti itulah, bisa terlihat. Ini dandanan full menor dempul. Jadi seperti ini. Untuk thumbnail. Enggak pakai baju. Cekrek, cekreknya. Gitu jalan kali, separuh. Oke. Oke, sebentar. Tapi itu setting. Aduh, nah ini untuk dandan ala-ala nenek-nenek. Gimana ya, gitu kali ya. Coba ada pula sini. Ih, ngeri amat. Cari yang cantik bosnya ini. Ah, enggak bisa ngelihat. Ya makanya. Dibalik ya. Kamera depan. Oke teman-teman, itu tadi adalah hasil dari make up aku. Dan buat teman-teman jangan lupa, kalau ada ingin request silahkan komen di kolom komentar. Nanti request kalian akan saya apa ya, kabulin. Dan jangan lupa untuk tonton terus video aku dan dukung terus channel aku. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa, dadah.